atas panggung dan memperkenalkan para anggota timnasnya. Betul sekali. Kami persilakan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PSSI, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Umum, yang terhormat Bapak Sekjen PSSI, yang terhormat anggota Exco PSSI. Selanjutnya para hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir hari ini, malam ini, sama hormat saya juga yang saya banggakan pemain-pemain timnas Indonesia. Malam ini saya berdiri di sini mungkin akan mengenang sesuatu. Saya bernama berdiri di sini nama Lil Mejar, kelahiran 2 Januari 1970 di Kota Payakumbuh, di Kota Padang. Saya putra Minang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah akan bersama kita dan saya akan tetap rendah hati dan membawa teman-teman adik-adik untuk berperang di Malaysia melawan Laos tanggal 25 November, melawan Singapura tanggal 28 November, dan terakhir melawan Malaysia tanggal 1 Desember. Mudah-mudahan tekad kami yang berjuang dari bulan April dengan perjalanan yang begitu berliku-liku dari Palestina, Aknabah, kita main di sana dengan melawan Mauritania 2-0, melawan Irak 1-1, melawan Palestina 2-1. Terakhir perjalanan kita melawan Inter Milan 4-2, melawan Valencia kemarin 5-0, Korea Utara 2-0. Terakhir kita lawan Vietnam 0-0 di sini, 0-0 di sana, melawan Brunei 5-0, dan juga terakhir lawan Timur Leste 1-0. Dan alhamdulillah berkat doa dan masyarakat semua Indonesia, kita bisa menahan Kamerun 0-0. Mudah-mudahan perjalanan ini selalu diberkati Allah, dan mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah. Oke, mungkin saya perkenalkan satu-satu pemain ke depan ya. Mungkin dari pemain yang pertama, mungkin dari goalkeeper, saudara Hendra Prasidya. Beliau ini kiper Persebaya Surabaya yang sudah malang melintang di dunia persebolaan Indonesia. Yang kedua, Wahyu Tri, kiper Persiba Bantul, yang kerja di Bantul ini. Kemarin anggota Palestina ini. Yang selanjutnya saya mulai dari belakang, Noveli. Noveli ini adalah pemain Persiba Bantul, orang Bantul asli, Jogja juga. Noveli. Selanjutnya Wahyu Wijestanto, juga dari Persiba Bantul, tapi wong Solo ya, Padang. Sekarang main di Semen Padang, pindah dari Bantul ke Padang dan di kontrak Semen Padang sekarang. Mudah-mudahan Semen Padang seperti yang kita harapkan. Apa maksudnya? Yang kedua. Selanjutnya Hamdi Ramdan, pemain Persija, anggota Angkatan Udara ini, Pak Tara ini, tentara ya. Dia di Persija IPL kemarin, selama main di Persikat Kabupaten Bandung pernah. Selanjutnya Pak Hudin Sleman, PSS Sleman, Kapten Sleman ini. Jadi banyak Bung Yogyakarta juga yang di timnas ini. Ya,
Selanjutnya lagi saudara Valentino Putra Ambon. Ya, Om Ambon nih. Ya tua ya. Tua. Kemarin main di Pekan Timota. Selanjutnya di belakang saudara Novan dari Persibo Bojonegoro. Bojonegoro. Sekarang dia main di Semen Padang, di kontrak Semen Padang. Karena Semen Padang mau juara tahun ini katanya. Selanjutnya sebelah belakang sudah masih ada. Oh iya, lupa saya. Arthur Irawan. Ya, ini Espanyol B. Dari tapi dari Bongso Boyo ini lagi. Ya, Bongso Boyo. Oh, no, no. Oke. Selanjutnya yang di tengah. Mungkin saya mulai dari sineritis dulu. Saudara Eli Aiboy. Asia dan kemarin bersama-sama kita dia di Semen Padang mengangkat Semen Padang juara IPL tahun ini dan dia adalah kaptennya. Selanjutnya untuk di tengah saudara Taufik dari Persebaya Surabaya. Nah, Surabaya. Tapi dia orang Makassar tapi lama di Surabaya. Ya, Taufik. Selanjutnya mungkin biar dekat-dekat sama dia. Andi Firmansa. Iya. Andi Firmansa terus bahasa Surabaya juga. Bahasa Surabaya lagi. Terus biar selanjutnya mungkin saudara Fendri Mofu. Ya. Ini Papua. Papua tapi pemain Semen Padang. Udah 3 tahun di Semen Padang. Dapat istri orang Padang ini. Padang, sama yang Eli Boy dia istri orang Padang. Jadi kalau orang Papua main di Semen Padang, dia istrinya orang Padang semua itu. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya Gedi, Cornelis Gedi, Papua juga. Angkatan udara ini, ada di Romo Prang, Pak Bradil ya. Gedi dari Persija IPL kemarin, pernah masuk SEA Games ya tahun 2005 ya. 2007. Oke, selanjutnya ada Rasid, anggota timnas usia 23 itu sih kemarin di apa main di Pekanbaru, cukup potensi ini. Terus selanjutnya mungkin saudara Ivan Badin, silakan. Tahun lalu dia ikut Suzuki Cup kedua 10, salah satu yang masih tersisa sekarang sudah Ivan Badin. Sekarang main di Kewalia memang. Sekarang ditaruh di Surabaya dengan Timang Dian. Mudah-mudahan dia naik. Selanjutnya saudara Okto Mane. Iya, ini dia. Ini yang kita obrol kemarin ini. Papua juga. Papua senyumnya manis ini. Senyum di kulit. Oke. Selanjutnya saudara Bambang nanti aja. Saya ingin memperkenalkan yang naturalisasi dulu. Oke. Satu Johnny Van Breking ya. Berdarah Yogyakarta. Ibunya orang Yogyakarta. Ya. Nanti striker. Oke. Yang kedua Tony Kusel. Ini berdarah Maluku, ibunya Maluku. Jadi ini Pali. Ya. Jadi ada darah-darah Malukunya. Yang ketiga Rafael Maidimo. Ini berdarah Padang ini. Ada darah Padang ini. Jadi
pemain naturalisasi 3, tinggal pemain Indonesia 3 lagi, pelan-pelan. Oke, selanjutnya M. Rahmat, persilakan striker dari PSMS Makassar. Ya, PSMS Makassar tahun ini tetap di Makassar dulu. Yang selanjutnya saudara Samsul Arif. Nah ya, ini nih, Bojonegoro. Persiko Bojonegoro. Persiko Bojonegoro. Sekarang main di Persiko Bojonegoro. Kemarin di Arema tidak jadi. Yang selanjutnya mungkin yang paling senior, yang punya experience cukup bagus, dan saya sebagai tim pelatih bangga sama beliau. Mudah-mudahan beliau masuk ini ada berkahnya lebih besar ke tim nasional. Amin. Saudara Bapak Bung Kasya. Pemain terlama Pak Bintang, pernah main di Selangor FC di Malaysia 3 tahun sama-sama dengan Andy Moy. Mudah-mudahan karena beliau pernah main di Malaysia bareng-bareng dan mengangkat triple winner di Malaysia waktu Selangor, kita berharap ini akan selalu memberikan berkah buat kita. Terus saya ditemani beberapa tim pelatih. Yang pertama mungkin saudara pelatih kiper, saudara Haryanto, silakan Pak Haryanto. Yang selanjutnya pelatih fisik, saudara Komarudin. S2 dari UNJ Yogyakarta. Selanjutnya mungkin lagi berhalangan, ada kegiatan saudara Fabio Oliveira, tadi dia minta izin keluar dari Brazil. Dan selanjutnya ada penasihat teknis saya, pemain legendaris dari nasional, pernah mencetak gol ketika Santos melawan dengan PD di Gelora Bung Karno, abang atau bapak buat saya, Bang Kristianto. Oh ya, saya masih satu lagi. Iya, lupa saya, karena bajunya putih. Ya, ini juga fisioterapis. Jadi yang mau handle teman-teman, ada semua, ada sakit, ada semua. Sebenarnya beliau sama dokter tim juga berhalangan, Pak Salihawi. Saudara Matias Jigo, silakan kan. Ya. Jadi begini. Alhamdulillah, inilah tim yang di belakang saya. Behind the team ini ada, tapi yang paling utama yang berjuang selama ini dengan segala lika-likunya. Tapi saya terima kasih semua pemain, mereka adalah pejuang-pejuang yang ikhlas buat saya. Mudah-mudahan karena dia memberikan bentuk latihan dan bentuk pertandingan ketulusan yang jelas, dan mereka berjuang demi orang yang cintai. Siapa orang dia cintai adalah orang tua dia, bapak dia, ibu dia, kakak-kakaknya, anak-anaknya, istrinya. Mereka berjuang itu tentu. Karena ketulusan itulah kita sampai saat ini masih tetap bertahan. Dan satu keinginan kita hanya satu. Bagaimana kita berkeinginan untuk memenangkan pertandingan lawan Laos? Bagaimana kita berkeinginan untuk menangkan lawan Singapura? Bagaimana ada keinginan kita untuk menang melawan Malaysia? Kita bilang sama pemain, keinginan ini kita gabungkan dengan asal yang ada di hati, ditambah dengan keyakinan, adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Mudah-mudahan tekad kita berangkat besok Rabu, tanggal 21 November, kita akan melangkah dengan langkah positif, dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkahnya akan diberikan Allah sama kita. Terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi, terima kasih pemain. Anda-anda akan diberkati Allah dan anda mendapat rahmat yang selalu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.